Daerah kita ada masjid yang punya saluran air tanpa keran, sehingga air terus mengalir. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Oh, pancuran. Ya nggak apa-apa. Cuma, oh gitu, sumber airnya tidak diketahui maksudnya. Hukum asal air itu adalah suci. Hukum asal. Al-aslu fi syai' mubah dan halal. Wat-tahir. Hukum sesuatu adalah mubah, boleh dimakan. Halal, berarti tidak haram. Ya, asalkan punya kita aja. Kemudian yang ketiga adalah suci. Itu hukum asalnya. Tiang ini adalah suci. Kecuali ada najis baru. Udah tahu dia ada najis baru kita katakan najis. Ya, begitu juga dengan air. Air hukum asalnya adalah suci. Selagi air itu tidak berubah. Air payau-payau misalkan boleh kita. Air yang terkumpul di lunau, di sawah, bisa kita pakai untuk berwudu. Wallahu ta'ala.